saya telah membaca berita itu dan saya telah pun mengarahkan pihak Ketua Polis Negeri untuk melihat perkara ini untuk membuat siasatan lanjut dan menyediakan laporan. Dan saya dipahamkan bahawa pihak polis telah pun mengambil segala fakta-fakta berkaitan dengan kes dan mereka telah pun menjalankan siasatan. Saya tidak boleh membuat sebarang kesimpulan di peringkat ini kerana ianya telah pun berada di bawah siasatan polis. Dan yang penting juga yang ingin saya tekankan di sini supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa seperti ini. Saya tidak mahu, but at the same time, I don't want to make any conclusion yet sebab ianya berada dalam bidang kuasa polis. Dan saya pun amat sedih dengan apa yang berlaku itu. Sebab itulah saya telah mengarahkan Ketua Polis Negeri immediately when I received the news yesterday, sebab saya berada dalam mesyuarat semalam, I immediately call Ketua Polis to do investigation from all angles. Itu adalah sikap pembangkang terlalu cepat untuk to jump into conclusion. Kita jangan terlalu cepat kerana ia melibatkan kes kemalangan dan ia berada dalam kes polis. Ya, tak payahlah kita nak mengambil kesempatan ini untuk nak mengambil pulangan politik, ya, sebab kes-kes ini melibatkan kemalangan dan juga tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa yang dianggap, ya, yang diprotes oleh pengguna jalan raya, dan tentunya polis akan membuat siasatan. Ya, saya tidak mahu membuat sebarang ulasan-ulasan yang boleh menimbulkan lagi ataupun yang boleh memanaskan lagi suasana. Sebagai Menteri Besar, tanggungjawab saya untuk memastikan suasana keamanan. Sebab itulah semalam apabila saya mendengar peristiwa itu saja, saya telah mengarahkan polis mengambil tindakan-tindakan perlu untuk memastikan keadaan aman, ya, untuk memastikan law and order must take place. Kalau tidak, bayangkan dalam suasana itu. So ngeh dia nak ambil kesempatan tu, biar dia lah. Let him take. Dia biasalah tu kerja dia. Si Shopee. Itulah.